Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lagi rombongan datang ke markasnya YPM Jakarta. Ini ada Ustadz Dondi, ada Ustadz Han, ada Ustadz YRFI. Dan pada malam hari ini kita lagi silaturahim dari jalan-jalan santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustadz. Belum aja. Yang Ustadz ini, ya. Ini ya ini Ustadz. Selamat kembali Pak, kembali Pak. Nah, enggak. Saya kira Yesus tadi. Iya, rambutnya gondrong lagi. Beneran tuh Pak, kayak Yesus ya, Pak, beneran Pak. Soalnya saya penggemar Yesus. Ini kalau pakai peci udah kayak Yesus Muslim, udah bener ya. Baiklah, ini Pak Dondi di luaran sana nih orang lagi bertanya-tanya ini. Tanya soalnya apa? Banyak yang kehilangan channel Pak Dondi. Tiba-tiba mereka tidak bisa mengakses. Kemudian ini mereka banyak yang bertanya ini punya Pak Dondi dihack sudah bisa balik atau tidak? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dan kapan ini Pak Dondi bisa tahu tiba-tiba YouTube-nya seperti itu? Coba dijelaskan. Kejadiannya kemarin tanggal berapa ya? Sekarang tanggal? Kemarin kejadiannya kalau nggak salah tanggal 25 ya? 25. Iya. 25 Agustus. Jam kira-kira jam 8 malam tiba-tiba channelnya berubah wajah. Total live Tesla katanya. Oh, Tesla sama presiden Amerika, Donald Trump. Iya. Jadi memang kadarullah kemarin channel saya kena hack. Ya. Tahunnya 25 September. Sudah malam itu juga langsung dilaporkan. Terus malamnya kira-kira jam setengah satu itu udah langsung diblok channel itu. Jadi udah nggak bisa diakses sama yang ngehack juga. Nah, terus kita komunikasi terus sama pihak dari Google. Ketika apa namanya beda satu hari, channel saya sudah bisa kembali. Kembali. Sudah kembali. Oh. Cuman video-videonya mungkin di private semua, ya karena mungkin di blok itu sama YouTube-nya. Yang ada kelihatan cuman video-video yang live. Live gitu. Masih ada. Nah, sama yang di komunitas. Nah, ini udah komunikasi sampai hari ini dari pihak Google itu sedang mencoba melepas ini. Jadi email saya yang dipakai untuk YouTube itu ternyata ditautkan dengan family link. Jadi seolah-olah email saya jadi email anak yang ngehack jadi email orang tua gitu. Jadi ketika saya mau akses YouTube nggak bisa. Nah itu yang lagi dicoba di riset sama Google, cuman belum ada jawaban lagi. Jadi ya sampai sekarang belum bisa akses YouTube. Saya dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih ya buat para penonton, pemirsa, subscriber channel Donitan yang begitu banyak ngubungin saya pribadi. Saya balas komen itu buset satu jam nggak kelar-kelar. Yang di IG, yang di WA, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya juga merasa terharu gitu ya, banyak sekali dari pemirsa yang ternyata banyak yang komennya macam-macam lucu-lucu. Channel Kondoni kemana? Saya biasa kalau mau tidur tuh harus nonton channel Kondoni dulu gitu. Berarti channel saya buat obat tidur gitu. Ada juga nanti ibu-ibu komplain, Pak, suami saya tuh kalau malam-malam bukan pegang istri, pegang handphone, nonton Kondoni Tan gitu. Ya mohon maaf ya, ini sedang musibah, jadi ya mudah-mudahan bisa kembali seperti sedia kala gitu ya. Insya Allah mohon doanya gitu sih Pak. Ya, masih diurus ya? Masih diurus. Ada nggak Pak, itu setelah dihack itu dijual ke orang lain ada nggak? Nggak, karena malamnya udah langsung diblok. Malam langsung diblok. Ini ada jawaban dari pihak Google tadi, masih bicara begini. Nah, sebentar. Saya bacain aja ya. Thanks for following up. No, kan kita nanya terus nih, udah ada update apa belum gitu. Terus dia jawabnya, our specialists are still working with your channel. Nah, jadi ahli kami masih mengusahakan channel Anda. Don't worry, we are keeping an eye on this. Jangan khawatir, kami masih terus memantau masalah ini. And we'll send you an update as soon as we have news from the team. Dan kami akan mengirimkan kabar begitu ada update dari tim mereka. Gitu ya. We appreciate your continued patience. Kami sangat menghargai
kesabaran Anda gitu. Ini jawaban terakhir dari Google nih. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa karena sekarang kuncinya ada di sana gitu. Ada enggak Pak harapan untuk kembali normal ya? Harapan kembali normal iya dong. Karena sudah hampir 1 juta subscribernya. Iya, hampir 1 juta. Orang saya nungguin 1 juta tuh maksudnya nanti kalau dapat golden button, mau saya gadein kata lah 10 juta. Tapi YouTube-nya dihapusin ya. Bisa itu bisa dibalikin? Katanya bisa. Katanya kemungkinan besar itu cuma di-hidden aja. Bukan dihapus. Soalnya sekarang itu kan lagi marak orang membeli channel YouTube. Ya. Iya. Oh, gitu ya? Bahkan kemarin ya, 2 hari yang lalu itu saya sampaikan ke Pak Edi, berani enggak channelnya Pak Edi itu saya beli sekian gitu. Berapa ditawar Pak? Tawar 50 juta subscribernya? Masih 200 ribu 200 ribu ditawar 50? Iya. Saya udah mau 1 juta berapa Pak? 500. Kalau menurut saya gini Pak, channel segitu aja loh, lepas aja lah. Bikin baru ya? Bikin baru. Iya. Saya? Iya, channelnya banyak. Itu membesarkan channel itu. Kalau saya kan udah mau 1 juta ya? Nah, saya kalau dijual ya. Apa gitu, aku tahu lah. Itu kebetulan sekali loh Pak Edi. Saya itu jarang ya Pak Dondi, tapi nonton Pak Dondi. Gak sampai jam, gak sampai 1 jam gini. Loh Pak, channel Pak Dondi kok hilang? Dibosok sih, baru saya nonton kok. Saya punya beberapa teman. Setelah channelnya dijual, bahkan channel Dismonet itu laku. Dismonet laku? Oh ya? Iya. Kok bisa? Kenapa? Saya punya kenalan banyak yang sudah dibeli. Ternyata dibuat iklan apa? Judi online. Astaga. Nah itu kan jadi dosa jari ya. Oh, kesitu. Sampai kita, dan itu syaratnya videonya nggak boleh dihapus. Oh. Jadi video saya masih ada. Terus ada video baru. Judi online-nya? Judi online, nawarkan judi online. Loh Pak? Kalau YouTube dipakai judi online itu enggak apa? Dia dapat hasil dari iklan, bukan dari YouTube. Meskipun Dismonet, dia enggak butuh Dismonet, enggak butuh uang dari YouTube. Iklan dari dia sendiri maksudnya? Iya, dibayar dari pihak pengiklan sendiri. Oh. Apalagi subscribernya besar, sampai 100 ribu, 200 ribu, kan banyak yang Dismonet-Dismonet. Itu ditawar. Oh, pantesan nomornya 50 juta ya? Kalau saya masih aktif soalnya. Nah, Eri tapi minta 100 juta loh, Pak. Channel dia? Berapa subscribernya? 600. Hah? 600 ribu. 600 apa? 600 ribu. Erik, mau live channel? 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu minta 100 juta? Iya. Waduh. 654 minta 100 juta. 654 ribu minta? 100 juta. Iya, nawarin 100 juta. 100 juta. Murah dong? Iya makanya. Oh. Harus 1000 tuh hitungnya 1 juta. 1000 1 juta. 1000 subscriber 1 juta. Oh, 1000 subscriber 1 juta. Ya. Oh. Oh, oke. Okay. Nah, alhamdulillahnya gini Pak, ya apa namanya ya? Video-video di channel saya itu kan rata-rata tuh durasinya panjang-panjang. Ada yang 2 jam minimal, 1 jam banyak lah. Tapi yang 2 jam juga ada. Itu juga banyak ditonton. Yang 3 jam juga banyak ditonton. Yang 4 jam atau 5 jam juga ditonton. Bahkan ada orang nonton ngaku komen gitu. Saya nonton video ini nyicil sehari sejam. 5 hari baru selesai kata nontonnya. Masya Allah. Loh, kalau kita kan memang mencoba menampilkan apa adanya. Jadi setiap ada tamu yang datang di Studio Gramola Jakarta ini, saya kasih tahu, Pak, Bu, kalau tamu di sini itu wajib direkam hukumnya, tapi tidak harus ditayangkan. Kalau Bapak Ibu berkenan ditayangkan, baru kami tayangkan. Yeah. Tapi pokoknya ditayangkan atau tidak ditayangkan itu kita harus rekam, karena untuk dokumentasi yayasan. Iya, ini bicara soal tamu-tamu yang datang ke Geraha Mualaf Jakarta, itu rata-rata mereka bersahadat ya? Rata-rata iya, tapi tidak semua. Dan kalau dicatat di dokumen Pak Dondi sampai hari ini, sudah berapa puluh orang ini yang sudah bersahadat? Kurang lebih hampir 200. 200? Hampir 200, iya. Nggak, yang datang ke sini itu nggak cuma kalangan dari Kristen aja. Yang dari Muslim pun ada. Yang dari Kristen maupun yang Islam, tidak semuanya juga mau ditayangkan. Kalau yang dari Kristen, kebanyakan yang memang mereka bertanya tentang Bible, ya kan? Kalau yang dari kalangan Islam, itu mereka ada yang bawa suami atau istrinya, ada yang bawa anaknya.
yang baik yang mau murtad maupun yang sudah murtad. Oh. Jadi biasanya pertanyaan tentang apa, Pak? Ya, sekarang kalau mereka murtad, murtadnya kemana? Kan ke Kristen. Hmm. Nah, itu yang kita bicarakan gitu. Konsultasi maksudnya. Konsultasi. Membuka konsultasi ini. Macam-macam. Orang yang masuk ke sini konsultasi ini gratis atau ada biaya nih? Gini, kalau yang dari kalangan Kristen yang konsultasi di sini yang sampai bersadat, mau konsultasi berapa kali pun gratis. Oh, Masya Allah. Ya, ya, tapi ya, kalau hanya konsultasi bukan untuk bersadar, kita cas ada tarifnya. Oh iya. Gitu. Soalnya kan sudah waktunya Ustaz Pak Dondi sudah terpotong untuk mereka kan ya? Ya, memang sudah tugas kita. Ya, tugas kita menyediakan waktu buat mereka gitu. Iya, baik. Saudaraku, di sini ada pembina ya. Dari pembina Yayasan Pembina Mu'alaf ini ada Yai Rofi'i. Mungkin Yai Rofi'i bisa kasih gambaran perjuangan YPM itu sampai hari ini. Soalnya YPM atau Tauhid Pembina Mu'alaf ini bergerak sudah luar biasa. Cabangnya di seluruh Indonesia ada. Dan sekarang sudah banyak orang yang bersyahadat. Bahkan nilainya bukan puluhan, ratusan. Di Manado juga ada laporan ratusan juga. Di Papua, di Irian, dan sebagainya. Silakan, Yai. Bukan bermaksud untuk meremehkan agama Masehi ya. Karena agama Masehi itu kecelakaan spiritual bagi saya gitu. Jadi mudah dipatahkan. Jadi kalau Ustadz Dondi bisa mengalahkan Kristen, itu menurut saya wajar-wajar lah. Tetapi walaupun Ustadz Dondi bisa mengalahkan orang Kristen, itu orang sekelas Ustadz Dondi itu jarang gitu. Karena mengapa ini ya, nanti jarang kita bahas. Mengapa Kristen mudah dipatahkan? Tanpa dakwah, tanpa hujah, tanpa ajakan, orang Kristen itu banyak yang masuk Islam datang sendiri gitu. Hanya dengan perbandingan. Banyak profesor-profesor Kristen yang hanya membaca Al-Quran, perbandingan antara agama mereka dan agama Islam, itu mereka masuk Islam. Jadi teologi Kristen ini sangat lemah gitu, mudah dipatahkan. Mengapa? Karena itu kecelakaan apa namanya, bagi saya itu kecelakaan agama Masehi ini kecelakaan spiritual gitu. Yang pertama, yang kedua, agama Kristen ini sebuah produk agama yang dihasilkan dari pemikiran, bukan dari kitab suci yang aslinya mereka gitu. Seperti Trinitas itu penafsiran, itu tidak ada gitu. Seperti penebusan dosa gitu. Itu semua penafsiran gitu. Yang ketiga, serangannya orang Kristen ini justru itu, Ustaz, justru mendorong umat Islam itu semakin cerdas. Satu misal ya. Orang Kristen itu sering menyatakan menyembah batu hitam. Nah, kemudian Tuhan negeri Mekah gitu. Mereka itu bertanya karena ketidakmengertian mereka. Berbeda kalau orang Islam bertanya karena mengerti gitu loh. Nah, ini satu misal. Tuhan, kok Tuhan bisa menyesatkan? Tuhan itu kan menyesatkan juga memberikan hidayah, menyesatkan gitu. Masa Tuhan menyesatkan? Tuhannya orang Islam menyesatkan. Di sisi lain, Tuhan menyesatkan itu ada di kitab mereka. Di 2 Tesalonika ayat 11 ya, 2 ayat 11 itu. Iya, coba Tesalonika. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, ini Allah menyesatkan, mendatangkan kesesatan juga. Nah, jadi insya Allah itu ada di kitab mereka, tetapi mereka menuduh gitu loh. Jadi sebenarnya kehadiran orang Kristen, debater Kristen itu semakin mencerdaskan orang Islam yang tidak mengerti Kristologi, yang tidak mengerti Tuhan. Seperti halnya kalau di kami ada seorang pendeta itu yang ngomong, pendeta besar itu, kalau di Islam itu ada insya Allah, kalau Tuhan mengendaki masuk surga, kalau ini.
Nah, padahal di kitab mereka ada insya Allah dengan baca lain. Demikian juga Tuhan yang memberikan hidayah, Tuhan juga akan menyesatkan orang-orang zalim. Itu ada di kitab mereka. Gitu loh. Nah, ini contoh. Jadi sebenarnya gerakan mereka gerakan bunuh diri. Oleh karena itulah saya ingin Ustaz Dondi itu hadir ke Inggris untuk melakukan perang pemikiran dari semua agama termasuk ajaran. Sekali-sekali lah perang pemikiran dengan orang orang ateis gitu loh. Atau membuka forum baru di sana. Baru mungkin kita membuka forum baru gitu loh, agar kesulitan bisa didapat. Dengan kesulitan itu kita akan belajar lebih mudah lagi. Kalau di sini ini kita menang telak. Demikian sementara, kalau nanti saya komentar saya terlalu lama. Monggo. Terima kasih, Yai. Kembali ke Pak Dondi. Banyak yang konsultasi ke sini, terutama pasti orang tua yang anaknya murtad atau anak yang konsultasi orang tuanya murtad. Lebih banyak kasus-kasus pemurtatan itu seperti apa yang terbanyak di situ? Gini, jadi ada sepasang suami istri bahwa anaknya ini baru masuk sebuah universitas yang cukup terpandang di Jakarta, ya. Waktu baru masuk kan ada yang namanya orientasi kan biasanya kan. Ketika orientasi itu anaknya suami istri ini diundang untuk acara makan-makan. Ketika anaknya datang ke acara itu, ya, yang undang ada, tapi dari beberapa orang itu ternyata sudah ada pendetanya. Oh. Nah, jadi dari cara seperti itu aja sudah kelihatan banget gitu ya, itu di sekolah. Nanti ada juga yang di depan, apa istilahnya, di depan minimarket juga ada. Ada seorang anak perempuan masih SMA, orang tuanya memang sudah bercerai. Ikut sama bapaknya, dia tinggal sama adiknya. Bapaknya ini dari angkatan TNI. Sering tugas keluar kota, jarang pulang. Mungkin kurang perhatian dari orang tua. Ketika beli sesuatu di minimarket, keluar ketemu pendeta. Oh. Diajak ngobrol, besoknya dibawa ke gereja. Gak lama dibaptis. Nah, waktu dibaptis, saya diundang sama paman daripada anak itu. Diketemukan sama saya. Saya tanya, sudah diajarin apa aja? Saya sudah disuruh baca Bible. Ayat mana? Dikasih tahu saya, oh ternyata baru perjanjian baru. Yang ini perjanjian lama? Gimana? Belum boleh baca, katanya. Oh, kok begitu? Saya bilang ini. Iya, katanya ibu pendetanya, katanya. Ibu pendeta bilang jangan baca perjanjian lama dulu, baca perjanjian baru dulu. Saya tanya balik, kamu tahu gak kira-kira kamu belum boleh baca PL kenapa? Nggak tahu, emang kenapa? Saya bukain lah beberapa ayat di PL. Baca ya, dari ayat 1 sampai 20 ya. Dibaca. Baca ayat 1, baca ayat 2. Begitu baca ayat 3 langsung ditutup. Soal tauhid itu ya? Bukan, soal oholiba. Oh. Sebentar Pak Endi, saya potong dulu nih. Pak Endi, untuk menentukan memilih agama itu umur berapa sih kira-kira sih? Kok anak SMA kok ketemu? Ya. Di baptis, apa nggak izin orang tua dulu? Ya, kalau SMA itu kan berarti kan rentangnya antara umur 15 sampai 18 tahun ya. 18 sampai 19 lah ya. Tapi anak umur segitu kan ya memang 18 tahun kalau nggak salah kan memang sudah waktunya punya KTP. Ya. Ketika seorang anak sudah punya KTP, ya di mata hukum dia sudah punya kekuatan hukum sendiri. Ya, dia sudah diberi kebebasan. Dia sudah diberikan hak yang penuh oleh negara untuk memeluk dan memilih dan menjalankan agama pilihannya ketika dia punya KTP. Walaupun kalau mau dianggap masih menjadi tanggungan orang tua itu sampai umur 21. Tapi ketika umur 18 dia sudah berhak. Nah, kalau di bawah 18 di bawah 18 tahun, KTP itu 17 atau 18 sih? 17 ya. 17. Kalau di bawah itu biasanya itu nanti ada apa ya, pendampingan lah dari apa namanya, orang tua, bukan, yang dari komisi apa, perlindungan anak gitu ya. Nah, tapi namanya kristenisasi itu tidak pandang umur ya. Coba aja lihat kalau ketika lagi ada bencana alam, oke, pihak gereja datang bawa bantuan pakaian, baju, uang misalnya. Ketika mereka sudah bantu, ya yang terima mah senang-senang aja kan, ya tidak haram menerima bantuan seperti itu kan.
Tapi ketika itu mereka juga bikin program penghiburan katanya. Iya. Ya kan? Doa. Ngapain penghiburan? Doa. Kalau nggak doa, kebaktian. Betul. Nyanyi-nyanyi. Kan namanya menghibur, nyanyi-nyanyi. Ya. Ada nyanyi, ada nanti nari-nari. Ya. Tapi ketika menyanyi, syair-syairnya, syair-syair mereka. Ya. Syair-syair yang tidak apa namanya, yang bertentangan dengan akidahnya umat Islam. Ya. Orang tua belum tentu tahu yang begitu. Yang dihibur anak-anak. Dan mereka senang. Dan mereka senang, namanya lagi susah, diajak nyanyi-nyanyi. Dan kapan hari di TikTok juga anak-anak kecil-kecil disuruh nyanyi-nyanyi lagi, gereja pada nyanyi semua. Ya, bahkan belum lama saya nonton sebuah video, itu seorang anak laki-laki, masih umur 5 SD loh padahal. Ya. Itu juga sudah diajarin ayat-ayat Bible. Gitu. Ya memang mereka tuh masuknya tuh dari semua lini. Mau yang dari orang tuanya, bisa mereka mengimpili di pasar, di mana, di rumah sakit juga bisa. Di sekolah apalagi. Di pemerintahan juga bisa, di kantor juga bisa, di militer juga bisa. Di semua area mereka bisa masuk, Pak. Ya. Makanya mereka selalu berusaha, dari dulu nih. Mereka selalu menghimbau orang-orang Kristen untuk masuk ke dalam setiap lini itu. Pemerintahan harus banyak masuk, militer apalagi, sekolahan juga harus banyak masuk. Supaya apa? Ya itu supaya. Ini orang-orang sering apatis. Ya. Mereka sering mengatakan pergerakan kaum mu'alaf, pergerakan pembina mu'alaf, atau yang membentengi akidah itu dituduh, ah mereka ini berlebih-lebihan, bukankah tidak ada penginjilan, bukankah tidak ada pemurtadan. Nah, ini kan mereka punya dasar, ya Pak Dondi ya. Mungkin Pak Dondi bisa sebutkan dasar mereka. Kenapa mereka menggebu-gebu untuk memurtadkan orang ini? Ya, Perintah mereka untuk mengajak orang di luar Kristen masuk Kristen, itu kan ada di Matius 28:19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Walaupun ayat itu tidak otentik, saya punya banyak catatan yang mengatakan bahwa itu bukan ayat otentik perkataan Yesus. Tetapi itulah yang dipakai oleh orang Kristen sebagai yang namanya amanat agung. Amanat agung ini yang bisa dikatakan menjadi apa ya, beban di pundak setiap orang Kristen. Bukan pendeta saja ya? Semua jemaat? Semua jemaat dibebani dengan perintah itu. Ya. Sampai bisa membaptis. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Ya. Nah, ada perintah baptislah gitu kan. Kalau Islam kita juga agama misi, kita juga mengajak orang masuk Islam. Tapi kan kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak ada mengiming-imingi, memberikan brosur, pamflet, buku dan sebagainya. Nah, dan kita juga tahu ada yang namanya aturan pemerintah, namanya keputusan bersama atau keber. Dua menteri. Yang ini yang tahun 79-2. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Mungkin nanti ada SKP 3 menteri ada. Tapi yang khusus untuk penyiaran agama itu 2 menteri nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4 dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Saya juga waktu itu pernah kedatangan beberapa ustadz dari Dewan Dakwah ke sini. Mereka juga ngobrol. Mereka kan juga punya arena ya, punya area kerja lah di daerah-daerah terpencil. Di daerah terpencil itu mereka seperti kayak punya pembatas itu sama misionaris-misionaris. Dan mereka kenal dengan misionaris-misionarisnya. Yuk daerah sono ya, ini kita daerah sini ya. Ini sama-sama orang-orang yang pada belum beragama nih. Oh. Ya, ustadz-ustadz kita sebelah sini, misionaris sebelah sono. Jadikan ladang ya? Memang ladangnya di situ. Dan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Itu tidak melanggar aturan pemerintah. Karena orang-orang yang didakwahi dan diinjili itu orang-orang yang belum beragama. Tapi kalau yang di kota coba misalnya. Pernah nonton kan Pak video kan? Iya. Orang bule. Pakai dasi. Ada yang pakai dasi, ada yang pakai baju karung. Putih. Di parkiran mall, teriak-teriak, ada penerjemahnya. Ada kan yang begitu kan? Iya, ada. Nanti ada yang di pasar, begitu. Di Monas. Itu bagaimana? Itu kan di tempat publik gitu loh. Di Car Free Day juga ada. Car Free Day juga ada. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau mereka tidak pandang tempat, mereka melakukan upaya itu di semua tempat. Video-videonya kan ada, kan kita juga udah simpan semua. Belum lagi yang ketuk-ketuk pintu rumah orang Islam. Belum lama ada kan dua anak muda kan, ketuk-ketuk pintu yang keluar ibu-ibu berhijab kan. Mau dikasih buku, untung di videoin sama orang di sekitar situ. Begitu di videoin, dia langsung kabur.
kenapa dia harus langsung kabur gitu? Nah, dia tahu itu juga melanggar aturan. Yeah. Gitu. Nah masalahnya keputusan bersama dua menteri itu belum tegas di situ. Yeah. Kalau ada pelanggaran sanksinya apa? Itu belum tegas. Di situ hanya dikatakan bahwa jika didapati ada sebuah pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, peraturan mana yang berlaku? Peraturan yang mana gitu? Itu yang kurang jelas. Dan ini hanya informasi aja. Ini menurut buku Fakta dan Data nih, ya. Di dalam buku itu disebutkan bahwa ketika produk hukum itu mau dikeluarkan oleh pemerintah, itu mendapat tantangan yang sangat keras dari kalangan Kristen. Oh. Mereka menentang habis-habisan itu peraturan. Dengan alasan apa? Kebebasan beragama. Indonesia kan dijamin kebebasan beragama. Kenapa kami nggak boleh menyiarkan agama kepada orang-orang? Ya, ya. Yang diatur pemerintah adalah tidak boleh menyiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Yang belum beragama mau nggak silakan. Gitu. Ini kapan hari ini masih hangat-hangatnya. Beberapa kasus juga terjadi mengadakan kebaktian rumah tangga. Akhirnya tetangganya terganggu, akhirnya protes dan banyak sekali yang protes itu malah dihujat baik itu Kristen, baik itu umat Muslim itu malah mengolok-ngolok yang protes karena ya, mereka betul dianggap tidak toleransi dan sebagainya. Pak Dondi, bagaimana melihat situasi seperti itu? Yang saya sayangkan, gini, yang protes kan ibu itu langsung. Yang lebih baik ya untuk menjaga kondisi yang kondusif, harusnya ibu itu jangan langsung protes ke orang-orang yang sedang berkegiatan atau beribadah. Sebaiknya ibu ini mendatangi aparat dari mulai RT, RW, ya kan, kelurahan atau kecamatan, atau bahkan sampai ke pihak kepolisian, melaporkan, difoto, divideokan. Nah, bukti itu yang bisa dipakai oleh aparat gitu loh. Nanti kan bisa diteliti sudah ada izinnya apa belum gitu kan. Kalau rumah kan memang sebenarnya nggak boleh buat beribadah. Oh, tidak boleh ya? Rumah tidak boleh. Kalaupun mereka mengadakan sebuah acara yang sifatnya seperti kebaktian, yang tidak rutin ya, itu masih bisa minta izin kepada RT atau RT RW lah ya, lingkungan lah. Itu masih diperbolehkan kalau tidak rutin. Tapi kalau sudah rutin, itu bisa difoto, divideokan, serahkan kepada pihak yang berwenang. Apalagi mendatangkan orang luar itu sampai 20 orang kemarin. Jangan, nggak usah, nggak perlu. Harusnya melalui aparat keamanan itu bisa diproses. Paling tidak, petugas kan bisa ngecek ke yang punya rumah. Ada izinnya nggak kebaktian itu, gitu loh. Kalau nggak ada izinnya, bisa dengan cara misalnya diberi teguran terlebih dahulu. Kedua nanti baru ada sanksi misalnya. Kan kita juga harus menjaga lah, jangan ribut-ribut begitu seolah-olah kita mentang-mentang ya. Ya gitu ya maksud saya ya. Enggak, jangan ibu-ibu yang terekspos di video itu gitu loh harusnya. Yang saya sayangkan cuma itu aja. Yai mungkin punya pendapat soal ini. Soal toleransi nih Yai. Toleransi beragama soalnya sering terjadi ini, gesekan antara Kristen Islam atau sebaliknya di masyarakat ini ya. Silakan. Saya lihat komentarnya ini selalu menjelek-jelekan Kristen. Ya, silakan, hey, mau bela Kristen silakan. Ini biasa nih. Ini permainan good and bad, polisi baik dan polisi jahat katanya. Enggak, memang saya lihat tadi selalu menyudutkan orang Kristen. Padahal kita tahu ya, ajaran Kristen itu ajaran yang unik. Ajaran kasih. Ajaran unik ya. Yesus sendiri kan tercipta dari firman. Dari omongan, bukan dari mulut Tuhan. Mulut dan omongan itu berbeda, gitu. Saya ngomong, ini bukan mulut. Jadi itu Yesus tercipta dari omongan, dari yang abstrak. Dari firman, omongan Tuhan, bukan dari mulut Tuhan. Apakah penciptaan Yesus itu dari pita suara Tuhan, Ustaz? Mohon Yai ngomong mulut aja saya nggak berani menggambarkan seperti apa mulut Tuhan. Ini malah nanya pita suara kan? Nah, iya, enggak. Maksudnya kan gini ya. Saya sedikit belajar lah. Kalau umpama sekarang Yesus ditanya, sekarang Tuhan bertanya sama Yesus, ya apa tugasmu sebagai nabi? Gitu.
Yesus akan menjawab begini, ya Tuhan, telah aku sampaikan firman-Mu. Aku telah menerima. Iya, aku telah menerima firman-Mu dan aku telah sampaikan firman-Mu pada umat-Ku. Ya. Kan gitu, Ustaz. Ya. Lah kok ini moro-moro diciptakan dari firman gitu loh. Moro-moro apa ya? Tiba-tiba ya. Ujuk-ujuk maksudnya. Ujuk-ujuk kok diciptakan dari firman. Bahasa Surabaya. Oh, bahasa Surabaya. Oh, jeket. Nah, ini loh. Yang saya tidak paham gitu loh. Sedangkan kalib suara itu suara itu kan tercipta oleh gelombang. Yeah. Karena ada gelombang terciptalah suara, kan begitu. Yeah, yeah. Lah ini sebenarnya Yesus itu diciptakan dari gelombang suara atau dari pita suara, Ustaz? Ini gimana sih gini, proses penciptaan itu? Yeah. Monggo dibahas ini. Yeah. Saya nggak berani menjawab pita suaranya Tuhan kayak apa. Karena kalau saya menjawab itu berarti saya sudah mentakwil gitu kan. Tetapi saya hanya mencoba mempelajari latar belakang daripada ayat-ayat yang tadi Yai sampaikan. Ketika dikatakan Yesus adalah firman, kemudian firman itu menjelma jadi manusia, itu sebenarnya masih bisa dikatakan ayat-ayat itu ayat-ayat ambigu, Yai. Oh, begitu. Namanya ayat ambigu berarti bisa dipandang dari beberapa sisi. Atau bisa ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda-beda, dengan makna yang ganda. Kenapa saya berani katakan ganda? Karena terbukti sampai sekarang Kristen itu belum satu. Masih ada Trinitarian, masih ada Unitarian, masih ada Oneness. Bahkan ada yang berani terang-terangan tidak malu mengakui Tuhannya tiga. Ini ada kelompok yang mengakui sebagai kelompok Tritheos, Yai. Ada loh. Saya sampai tanya, Bapak benar, Bapak menyembah tiga Tuhan? Iya benar, so what gitu loh. Kata dia, nggak ada masalah buat kami menyembah tiga Tuhan gitu. Saya sampai kaget begitu ya. Ma ada, tapi kelompok ini masih kecil lah ya. Tapi maksud saya, dari kelompok yang besar ini kan berarti kan tiga kelompok yang memahami ayat atau Bible yang sama dengan cara pandang masing-masing. Perspektifnya berbeda. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi ke ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, misalnya dari Yohanes 1, ayat 1 sampai 18, ini kan memang sudah jelas, boleh dikatakan, menurut latar belakangnya, ya. Ini adalah pengaruh daripada ajaran Platonisme. Platonisme itu memang ajaran dari filsuf Plato yang kemudian diteruskan oleh Philo. Philo ini adalah seorang Yahudi, dia tapi belajar filsuf Yunani. Philo ini yang berusaha, dalam tanda kutip ya, mendamaikan antara filosofi Yunani dengan monoteismenya Yudaisme. Gitu ya. Ini yang satu tauhid nih, Yudaisme nih. Yang Yunani kan ada Dewa Zeus dan dewa-dewa yang lain. Jadi kalau yang ini monoteis, yang filosofi Yunani itu henoteis. Kalau politeis banyak dewa, oke. Tapi henoteis itu mengakui ada dewa yang paling tinggi, tapi juga ada dewa-dewa di bawahnya gitu. Nah, antara monoteis dan, atau mau dikatakan politeis juga boleh, ini yang coba digabungkan oleh atau didamaikan oleh Philo. Philo itu dia merumuskan istilahnya yang disebut dengan logos. Makanya yang Yohanes 1:1 kan itu kan ada logos, enarion and hologos dan selanjutnya. Tetapi yang lebih yang lebih kentara lagi, Philo itu ketika dia membaca Septuaginta, kitabnya orang Yahudi yang dalam bahasa Yunani, itu kan di situ banyak kata-kata kurios ya. Kata kurios ini atau dalam bahasa Ibrani-nya Adonai, ini kan bisa dipakai kepada manusia, bisa dipakai kepada Tuhan. Tetapi ketika kata Adon, apa kurios ini dipakai oleh Philo, sama Philo ini selalu dikonotasikan kepada Tuhan. Jadi ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, kurios yang ke Yesus itu artinya langsung Tuhan. Kata Lord, kata kurios, kata kuri, khusus untuk Yesus, udah otomatis Tuhan. Nah, ini pengaruh ini adalah dari Platonisme yang memang kalau di istilahnya apa ya, merayap ke dalam pahamnya kekristenan. Karena Kristen itu memang timbul ketika orang-orang Yahudi sedang hidup di dalam era Helenismenya Yunani dan juga diteruskan dengan paganismenya Romawi. Kalau Helenisme Yunani ini yang melatar belakangi timbulnya ajaran Kristen, paganisme Romawi ini yang melebur Kristen awal sampai masuk menjadi agama resminya Romawi gitu. Jadi ada sinkretisme namanya saya. Pertukaran budaya antara paganisme dan Kristen dijadikan satu. Contohnya paling kelihatan adalah apa? Natal.
Padahal Natal itu dari namanya jauh sebelumnya, orang-orang Yahudi sudah bilang dilarang menebang pohon, bawa ke rumah, kasih hiasan emas, perak gitu. Itu udah jelas berhala gitu. Itu di Yeremia 10. Tapi ketika Kristen sudah mulai berkembang, dibawa ke Romawi, Romawi sudah tahu yang namanya Sol Invictus gitu kan. Ya, istilahnya kaisar yang tidak terkalahkan. Dari siapa? Dari Aurelian gitu. Itu di abad ketiga. Sol Invictus kemudian merasuk menjadi apa namanya? Dicampurkan dengan yang disebut dengan hari raya titik balik matahari pada musim dingin. Namanya kalau nggak salah apa ya, Sol Invicta atau apa gitu. Sol Invicta atau Sol Invictus. Itu digabungkan. Jadi seolah-olah Yesus yang tadinya menjadi sosoknya orang Kristen awal dijadikan simbol baru untuk Tuhannya orang Romawi. Orang Romawi tadinya menyembah Dewa Mitra, Dewa Matahari, digantikan dengan Yesus. Yang tadinya sudah lama gitu, tanggal 25 Desember dipakai, Yesusnya dipakai menggantikan. Oh, dan ini sudah lama sekali sebenarnya, bukan dari zaman Romawi aja. Dari zaman di Babilonia ada yang namanya Namrus, Tammuz, Semiramis. Ini adalah konsep pertama kali nih. Konsep Trinitas yang pertama kali udah ada. Jadi sebelum ada Trinitasnya Kristen, sudah ada konsep-konsep Trinitas. Di Mesir nanti ada Horus, anaknya Isis dan Osiris. Di Babilonia tadi ada apa namanya? Tammuz, anaknya Namrus dan Semiramis. Ini konsep-konsep Trinitas yang akhirnya diadopsi dan disempurnakan oleh Kristen di abad keempat Masehi. Ini Ustaz, ilmu saya tidak sampai ke sana. Tetapi walaupun begitu, saya bisa menggambarkan. Ini apa namanya, di Indonesia ini kan banyak menu. Menu yang campur-campur seperti tahu campur itu banyak di apa namanya, disukai orang. Yang lebih enak nasi campur ya? Enggak maksudnya. Ini belum pernah ya nasi campur ya? Tanya Erik. Apakah ini ada kaitannya yang campur-campur sehingga bisa diadopsi, kemudian diambil yang enak ya? Seperti halnya ada rujak, Ustaz. Rujak itu macam-macam, tapi yang terkenal itu rujak cingur. Ada cingur, di sana ada tempe, ada tahu. Macam-macam dijadikan satu dengan dengan petis Madura, nikmat. Apakah ini ada indikasi bahwa campur-campur kemudian diambil ini termasuk teologi campur-campur ini membuat menarik atau gimana? Jadi tepat seperti perkataan Yai tadi, bahwa ada yang namanya pemikiran manusia. Pemikiran manusia ini yang berkembang kemudian disempurnakan. Contoh nih Yai ya, contoh paling gampang. Ketika istilah Trinitas pertama kali dicetuskan di abad kedua oleh Tertullianus, itu konsepnya tidak sama dengan konsep Trinitas di abad keempat. Ketika Tertullianus bilang ada tiga pribadi tapi satu hakikat, itu tidak setara, belum setara gitu. Ini kata Tertullianus. Tapi di abad keempat disempurnakan oleh Athanasius. Yang tadinya tidak setara jadi setara. Jadi co-equal, co-eternal gitu. Berarti kan ada penyempurnaan pemikiran manusia. Betul, betul. Sedangkan di kitab mereka tidak ada ajaran. Tiga pribadi satu hakikat tidak ada ajarannya. Barulah kemudian ratusan tahun, bahkan seribu tahun lebih, ayat yang dianggap sebagai pemikiran manusia itu disisipkan ke dalam kitab mereka. Sisipan ya Ustaz? Sisipkan, jadi tadinya adalah catatan di pinggir halaman, akhirnya disisipkan. Jadi artinya awalnya pemikiran agama naik pangkat jadi ayat gitu ya. Awalnya pemikiran agama jadi agama. Ternyata di dalam sini pun ada Bible-Bible yang istilahnya terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan adalah kelompok konservatif yang memuat apa adanya yang baik yang dengan segala perubahannya. Tapi ada kelompok yang disebut dengan kelompok kritik teks. Kelompok kritik teks tidak mau memasukkan ayat-ayat yang di dokumen paling lama tidak ada. Jadi makanya ada ayat, ada Bible-Bible. Di sini ada 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sini tidak ada 1 Yohanes 5:7. Oh, yang lama nggak ada. Ini NIV, ini KJV. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba, 5, apa namanya? 7. Ustadz Edi bacain. Satu Yohanes 5. Iya, ayat 7. Ayat 7.
itu bukti yang paling kelihatan bahwa memang betul kata Yai. Sebab hasil... ada tiga yang memberi kesaksian, kemudian di dalam kurung, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih, Pak. Begini bahasa Inggrisnya. Johannes 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba dibaca. For there are... Yeah. Saya bacakan, Pak. Nah, ini nih, dosen-dosen bahasa Inggris ini. Ayat berapa, Pak? 1 Yohanes. Ini yang kayak sebenarnya. For there are three who bear witness in heaven. In heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Ini ada, cuman mungkin tulisannya terlalu kecil, saya kasih yang lebih gede aja. Iya, terjemahannya sama dengan itu. Sama kan, di situ kan? Iya. Coba sekarang Bapak baca ini. Sorry. 1 Yohanes 5, ini 4, ayat 7. Ini ayat 7 nih, Pak. Yeah. And the Spirit, ini kan 1 Yohanes 4, 5-nya, oh ini 5 kan? Ini ayat 7 nih. And the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth. This is who, he who came by water and blood, Jesus Christ, not with the water only, but with the water and blood. And the Spirit is witness. Beda kan sama ini? Beda. Ini tujuhnya bunyinya kan begitu kan? Iya. Ini tujuhnya bunyinya gimana? And the Spirit is the witness. Artinya coba, kalau yang ini artinya gimana, kalau itu artinya gimana, Pak? Enggak, yang di sini langsung ayat 8, Pak, jadinya. Oh. Bapak baca yang ayat 8-nya. Ya, ayat 8, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya. Yang di bahasa Inggris, ayat yang ketujuh itu dihilangkan. Oh, yang ketujuh tidak ada. Ya. Ini, yang ini ada nih, bahasa Indonesianya. Dan ada tiga yang memberi, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Iya, ini ada. Terus gini, Ustaz. Ya. Kalau orang beragama itu berdasarkan penafsiran, terus fungsi kitab suci itu apa? Kalau satu misal gini ya, saya menafsirkan begini, katanya Ustaz tadi dia ada tiga kesaksian di surga itu roh, satu lagi apa roh? Ada tiga kesaksian di bumi. Di bumi. Yaitu roh, air dan darah. Roh, air dan darah. Satu misal ini kan saya nggak suka kekerasan itu, Ustaz. Nggak suka lah saya kekerasan, karena kan kalau darah ini identik dengan luka. Dengan derita. Satu misal, saya rubah begini, pemikiran saya tafsirkan begini. Satu misal, ada tiga kesaksian di bumi, roh, air, dan kopi. Satu misal begitu, kan bisa juga saya beragama. Bisa juga, bisa ya. Juga. Kalau begitu kita tafsirkan saja begitu. Nah, tapi kan apakah orang yang mau kopi itu tadi punya otoritas untuk merubah ini? Otoritas yang penting. Jadi saya harus punya otoritas dulu. Iya dong. Membangun otoritas. Iya. Baru darah itu bisa diganti teh, betul. Kopi, begitu. Atau es campur, gitu. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Menarik ya, membahas soal Bible. Benar, Pak. Ini terjemahan yang ininya nih. Coba Bapak bandingkan ini dengan ini. Yang tujuhnya itu baca. Yang tujuhnya cuma gini aja. Nah, ini tadi. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Sebab ada tiga. Ya, tujuhnya cuma gini. For there are three that testify. Yang lain? Udah. Oh, nggak ada. Jadi yang ada kata-kata Father, Holy Spirit, the Word, itu adalah sisi. Padahal ini kan sebagai tonggak. Iya. Teologi utama Trinitas ya. Betul. Allah jadi Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Betul. Jadi ayat ini yang ada di KJV atau di Bible yang bahasa Indonesia ini dianggap sebagai satu-satunya bukti bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Selain ini nggak ada. Oh.
Baik, saudara-saudaraku sekalian, ini Pak Dondi sudah membuat sebuah buku. Jadi kalau pemirsa sekalian ingin mempelajari ya, mempelajari itu boleh siapa saja, meskipun umat muslim belajar Alkitab boleh. Ya, ini Pak Dondi sudah mencetak sebuah buku dengan judul Bible Exposed, Kontradiksi 4 Gospel dalam Bible. Ini kalau mau beli kemana ini? Nah, jadi kalau yang mau beli ini bisa pesan ke Melisa, ya Melisa. Nomor handphonenya 0812-4788-8892. Saya ulang ya, 0812-4788-8892. Nah, nanti tolong WA aja, nanti insya Allah dikirim. Gitu. Ini saya dengar Pak Dondi mau bikin sampai 3 seri ya? Ya. Ini berarti seri 1. Ya, ini volume 1. Volume 1. Kenapa harus volume 1, 2, 3? Karena gini, di Bible yang bahasa Indonesia, khususnya yang LAI ya, sini nggak ada. Kalau yang LAI, waduh sayang di koper. Di Bible yang bahasa Indonesia, yang LAI, di depan itu ada keterangan begini. Nah, seperti ini. Pengutipan atau penggandaan yang dilakukan untuk tujuan komersial atau diperjualbelikan jika kutipan tidak melebihi 500 ayat. Nah, dan atau tidak terdiri atas satu kitab dalam Alkitab serta secara keseluruhan tidak mencapai 50% dari total terbitan. Maka izin tertulis dari Lembaga Alkitab Indonesia tidak diperlukan. Namun, pada akhir kutipan dan atau halaman pemberitahuan tentang kita harus cantumkan pengakuan hak moral. Jadi, kalau ini kan bukan yang jadi maksudnya gini, kalau yang orang mau mengutip ayat-ayat Bible ini untuk tujuan komersil, itu dibatasin maksimal 500 ayat. Oh. Kalau yang non komersil, itu tidak melebihi 1000 ayat. Oh, gitu. Makanya saya bikin volume 1, 2, 3. Karena apa? Karena jumlah isu yang saya masukkan ke dalam buku itu ada kurang lebih 275 isu atau jadi kontradiksi. Ada 200 kontradiksi? 275 sebenarnya. 275, nah, ya. Ini baru 85. Oh, 285. Nah, kalau 85, kan saya bikin tabel, ya kan? Satu tabel itu misalnya 4 ayat. Kalau 85 kali 4 aja udah berapa? Kan udah hampir 9 kali 4 udah 360, mungkin lebih dari segitulah. Ya, ini menarik ya. Jadi banyak sekali orang mengatakan, apa benar sih Alkitab itu ada kontradiksi? Nah, ini Pak Dondi sudah mencetak bukunya. Gak ini digandingkan, Anda bisa baca di sini, ini sudah nanti menampilkan langsung 4 Bible, maksudnya 4 Gospel itu ya. 4 kitab ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kontradiksi apa saja yang ada di situ, ada di sini semua. Jadi silakan Anda yang mau beli di nomor berapa tadi? 0812-4788-8892. Baik, silakan Anda order ya. Nah, satu informasi ini gini. Harganya berapa ya, Pak? Oh ya, harganya Rp125.000. Ya. Belum ongkir. Nah, saya mengikuti daripada arahan Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, juga arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Ketika kita memberikan argumen-argumen atau menampilkan kontradiksi-kontradiksi, itu kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Yeah. Tadi ya. Jadi makanya saya buat dalam bentuk tabel, tujuannya apa? Tujuannya karena supaya ketika orang membandingkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, enggak perlu menafsirkan. Cuman baca aja kok beda, cuman baca aja kok beda gitu maksudnya. Nanti ditampilkan apa adanya. Tampilkan. Tidak menafsir ya. Nah, ini ya. Ini contoh nih, misalnya masalah apa nih? Berapa keturunan dari pembuangan Babel ke Yesus menurut Matius? Ini menurut Matius, di Markus nggak ada, adanya di Lukas. Ketika ini dibandingkan, orang kan nggak perlu tafsir, orang nama-namanya beda semua. Ditampilkan apa adanya dari kitab suci. Iya. Dan saya tanya, berapa keturunan? Kalau berapa keturunan kan kita tinggal ngitung. Ketika dihitung, ada keterangan bahwa ternyata harusnya 14, 14, 14. Ternyata 14, 14, 13. Dan yang 13 ini kurang satu atau gimana gitu. Oh, iya. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak perlu menafsirkan gitu. Mungkin pemirsa belum banyak yang tahu ini Pak Dondi. Kenapa sih 4 Injil itu isinya kok hampir sama? Akhirnya muncul ketidak
sesuaian ya cerita satu dengan yang lain padahal kisahnya sama di empat Injil itu. Kenapa seperti itu? Mungkin bisa diceritakan singkat kenapa Pak Dondi bisa membuat perbandingan di empat kitab itu kok sama ceritanya ternyata nah, beda isinya. Nanti kita sebutnya jangan empat Injil Pak Edi. Oh, empat gospel. Empat gospel aja. Ya. Soalnya kalau Injil buat kita tuh bukan ini gitu loh ya. Jadi kenapa kok yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok kelihatannya sama semua? Sebenarnya yang disebut dengan sinoptik itu yang Matius, Markus, Lukas. Yang Yohanes ini bukan sinoptik, agak beda. Kenapa yang Matius, Markus, Lukas ini kok mirip semua? Karena sebenarnya yang ditulis pertama tuh yang Markus. Yang Matius dan Lukas ini nyadur dari Markus. Jadi isinya Matius itu 80% berasal dari Markus. Isinya Lukas 60% dari Markus. Nah, kalau yang Yohanes dia menulis dengan gaya bahasa yang sama sekali berbeda dengan ini. Jadi kalau yang di Matius, Markus, Lukas ini sebenarnya tidak begitu menonjolkan tentang keilahian Yesus. Ya. Tapi yang di Yohanes ini boleh dianggap menonjolkan ketuhanan Yesus menurut orang-orang yang menuhankan Yesus. Tetapi juga di lain sisi, juga yang di Yohanes, banyak juga ayat-ayat yang membantah ketuhanan Yesus. Ya, contoh misalnya, orang Kristen banyak menggunakan ayat-ayat di Yohanes untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Contoh misalnya Yohanes 1:1. Pada mulanya Firman, Firman bersama Allah, dan Firman itu Allah. Misalnya. Tetapi kalau yang di Yohanes Yunus sendiri, itu juga banyak ayat yang membantah ketuhanan Yesus dalam arti gini. Seperti misalnya Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan dengan apa yang aku dengar gitu kan. Seperti itu kan sebenarnya kelihatannya bertentangan gitu. Yang satu dianggap Tuhan, yang satu bukan. Tetapi sebenarnya kalau mau ditelaah lebih dalam lagi, yang dianggap sebagai Tuhan oleh kalangan Kristen yang mayoritas, sebenarnya ini juga yang tadi saya bilang, ambigu gitu. Masih bisa ditafsirkan secara berbeda, bahkan oleh orang kalangan Kristen sendiri. Gitu. Makanya ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness. Sedangkan banyak ayat-ayat juga yang mengindikasikan ini kalau dengan baca begini nggak mungkin Yesus Tuhan. Gitu. Tapi karena ditafsirkan oleh Kristen yang pada saat itu berkuasa, dianggap itu bukti sebagai Yesus Tuhan. Gitu. Contoh misalnya, Yohanes 17:3. Bahwa inilah hidup yang kekal, untuk mengenal engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya apa ada dua-duanya? Tidak ada duanya. Apa ada tiga-tiganya? Tidak ada. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utus nih. Ya. Utusan kan berarti nabi. Nanti di ayat lain dikatakan juga Yesus bilang bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Padahal itu Yesus lagi ngomongin diri sendiri. Berarti kan Yesus ngaku nabi sebenarnya. Nabi, iya. Seperti itu kira-kira Pak. Iya. Jadi empat gospel sendiri ini seperti orang berantem sendiri gitu loh. Ya, ada empat orang saling berantem gitu. Iya. Orang Kristen bilang masing-masing gospel ini saling melengkapi. Kalau mau saling melengkapi, lucu gitu kalau saling melengkapi. Iya. Yang sini bilang yang membawa salib Yesus dari Yerusalem ke Bukit Golgota, Simon orang Kiren, Simon orang Kiren, Simon orang Kiren. Di Yohanes nggak ada Simon orang Kiren. Iya. Kenapa ternyata? Ternyata yang di sini ditulis untuk melawan kelompok Kristen Basilidean yang pada waktu itu tidak percaya Yesus disalib. Iya. Ada lagi gitu lah. Jadi memang ada latar belakangnya lah semua gitu ya. Kurang lebih gitu. Yai. Pak. Yai. Jadi benar ya Pak Adi ya? Pak Adi ya. Kata banyak orang begini. Musuhnya orang Kristen itu kita nyom sendiri. Bener gitu. Gimana ya? Din, bagi minum Din. Kalau saya sih, bagi saya agama Kristen itu agama yang unik, agama yang bagus lah. Cuman yang kalian bertiga saja kan menyudutkan Kristen. Begini, Yai, ini mohon maaf ya. Bukan kami menyudutkan dalam arti membenci orang Kristen, tidak. Keluarga besar saya juga masih banyak Kristen. Iya, iya, iya. Tapi kita membahas ini maksudnya adalah sebagai edukasi, baik kepada umat Islam maupun kepada siapapun di luar Islam yang mau belajar Kristologi. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtadannya. Maksud saya begini Ustadz ya, ketidakjelasan itu sendiri sepertinya diciptakan
gitu. Untuk ketidakjelasan itu, gitu. Hmm. Jadi disinilah yang sempurnanya. Hmm. Misalnya begini, kalau di Islam kan kita itu mengikuti Muhammad, menyembah Allah. Gitu. Kalau di Kristen itu, orang Kristen itu menyembah Yesus atau mengikuti Yesus. Ini saya tidak paham. Atau keduanya, mengikuti Yesus dan menyembah Yesus. Kalau dianggap mengikuti Yesus, terbukti orang Kristen tidak niru Yesus. Banyak amal-amalan. Kalau menyembah Yesus, mungkinkah kita menyembah Yesus tanpa mengikuti ajaran Yesus? Nah, ketidakjelasan, ambigu begini yang membuat saya unik. Dan orang itu berusaha untuk berenang. Gitu. Berenang kepada suatu hayal yang sampai kapanpun tidak akan sampai. Itulah uniknya. Gitu. Sebuah perjalanan spiritual yang tidak ditemukan dermaganya, Ustaz. Terminalnya itu di mana? Nggak ada. Kan jadi, bukankah unik? Jadi kalau kita sering mendengar bahwa Kristen itu artinya pengikut Yesus. Itu sering kita dengar ya. Orang Kristen bilang begitu. Tapi kalau kita pelajarin, apakah benar Kristen mengikuti Yesus? Yesus sujud sholatnya. Yesus nggak makan babi. Yesus sunat. Yesus puasa. Yesus dikafani. Kristen mungkin ada yang sunat, ya. Tapi kalaupun sunat juga bukan karena ngikut Yesus, tapi karena kesehatan biasanya. Kristen doanya mungkin ada yang sujud, tapi kebanyakan tidak sujud, ya kan? Kristen juga ada yang puasa, tapi juga puasanya juga apa ya, tidak seperti apa yang dilakukan Yesus, dan itu sangat sedikit. Kebanyakan juga tidak puasa. Kemudian Kristen tidak apa, ada yang tidak makan babi, tapi juga sangat kecil, sebagian besar makan babi. Kristen kalau mati kebanyakan masuk peti gitu. Jadi kalau mau dikatakan pengikut Yesus, yang diikuti dari lima hal itu tadi yang mana? Kalaupun ada yang mengikuti, tidak full gitu ya. Bahkan yang lebih mengikuti Yesus boleh dikatakan itu malah umat Islam ya. Nah, kita malah yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Terlepas daripada siapa yang disalib. Kan kalau Islam kita tidak mengimani bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dikafani, tidak makan babi, disunat, puasa, doanya sujud. Kan malah kita yang melakukan. Yang melakukan secara utuh gitu. Jadi kalau begitu, contoh misalnya. Dari sholatnya aja, sujud. Di Quran kita membaca di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Wahai orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu. Perbuatlah kebaikan, maka kamu mendapatkan keberuntungan. Di Bible juga ternyata kalau kita baca dengan teliti, khususnya di Perjanjian Lama ya, iya. Kejadian 17:3, Abraham sujud. Keluaran 34:8, Musa sujud. Bilangan 16:22, Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14, Yosua sujud. 1 Tawarikh 29:20 dan Mazmur 95:6, Daud dan umatnya sujud. Nehemia 8:6, Esra sujud. Kita mengenal Nabi Uzair misalnya. Esra juga sujud. Yesus, Matius 26:39, Yesusnya juga sujud. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersujud, ruku dan sujud, dan diidentifikasi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Muslim, ya institusinya Islam, berarti ketujuh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ini kira-kira Muslim bukan? Muslim semua. Kira-kira aja. Kita cuma tebak-tebakan, istilahnya tebak-tebakan simpel gitu. Nabi Muhammad SAW disuruh, diperintahkan sujud. Nabi-nabi sebelumnya di ayat ini suruh sujud semua. Di Perjanjian Lama juga babi diharamkan. Ketika di Perjanjian Baru jadi boleh dimakan, walaupun tidak jelas-jelas tertulis babi, tapi diartikan oleh orang Kristen semua makanan halal itu termasuk babi. Nah, itu berarti mau dikatakan mengikuti yang bagaimana gitu. Betul, ya. Betul. Ini terakhir, Ustaz. Ya. Sebenarnya banyak. Ya. Nanti dua hari tidak selesai. Cuman ini sajalah. Tadi Ustaz menyinggung bahwa sunat itu Yesus, ajaran Yesus. Memang iya, di Lukas pasal 2 ayat 21 sunat Yesus ya. Yang paling aneh itu gini, Ustaz. Saya tidak habis pikir. Apa yang melatar belakangi
Sehingga Paulus itu berkata, jika kamu sunat, maka Kristus tidak berarti bagi matinya itu. Yesus tidak berarti. Iya. Ya. Iya. Terus, ya, apa namanya, jika kalian bersunat, maka kematian Yesus, Yesus Kristus itu tidak berarti bagimu. Ya. Ya. Yang melatar belakangi perkataan Paulus demikian itu dari mana? Yang melatar belakangi, kok dia punya pikiran begitu? Ya. Apakah itu pikiran Paulus itu wahyu atau perkataan dia sendiri? Nah itu, kalau wahyu dari mana? Ya, sekarang gini ya, Yesus sendiri ya di 3 gospel atau bahkan di 4 gospel ini kan ada pesan yang tersirat dan tersurat ya yang dianggap dari perkataan Yesus ya, bahwa nanti akan ada nabi palsu, betul kan? Oleh orang Kristen itu ditafsirkan Nabi Muhammad itulah yang disebut dengan Nabi palsu. Tetapi kalau kita sebut Nabi palsu, itu kan harusnya yang mempunyai ajaran yang tidak sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau ada Nabi-Nabi, sekian banyak Nabi, punya pesan A, tiba-tiba ada Nabi atau mengaku Nabi, pesannya B. Berarti ini bisa dikatakan palsu gitu kan? Imitasi. Ya artinya tidak sama dengan nabi sebelumnya. Berarti kan bukan nabi yang sama dengan sebelumnya. Berarti bisa dikatakan ini nabi palsu. Tapi kalau ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya, bagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW itu nabi palsu kalau ajarannya sama gitu ya? Ya sunatnya sama, nggak boleh makan babi sama, sujudnya sama, puasanya sama. Yang berubah kan paling hanya syariat-syariatnya. Tetapi ketika Yesus tidak pernah mengajarkan ada dosa waris, tiba-tiba ada yang ngaku rasul mengajarkan dosa waris, mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus gitu. Walaupun dia mengaku pernah bertemu Yesus di dalam perjalanan dia ke Damsyik dengan melihat cahaya dan mendengar suara, tapi dia mengajarkan bahwa sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus gitu. Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris, tiba-tiba ada yang ngajarin dosa waris. Dikatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu telah menjalar kepada setiap keturunannya, setiap manusia. Makanya karena orang sudah berdosa, dia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu turun untuk menjadi manusia menebus dosa manusia ini. Gitu. Mengambil wujud manusia, merendahkan dirinya, katanya. Ini pemikiran yang baru, gitu loh. Sedangkan yang dikatakan pada mulanya firman, firman itu Allah, dan firman apa, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah, itu pun bukan perkataan Yesus, gitu. Apalagi disebutkan firman menjelma jadi manusia, itu juga bukan perkataan Yesus. Karena tidak diberi dengan tinta merah gitu. Nah, jadi ketika ada sesuatu ajaran yang baru, tidak sama dengan nabi sebelumnya, yang mana yang lebih pantas nabi palsu? Enggak, kok kayaknya kalau dikatakan nabi palsu itu kok sadis amat. Mereka bahasanya begitu, dan di Bible memang bahasanya begitu. Ya kita halusin saja satu misal, imitasi. Gitu. Kan banyak kalimat yang lebih kalau halus. Imitasi ya, mungkin apa? Dia masih mengajarkan sesuatu sama. Yang sama mungkin ya iya. Tapi kalau palsu kan pasti ajarannya berbeda. Gitu ya, ya, pemahaman ya. Saya gitu ya. Nah setelah itu pemahaman ini juga ditambah lagi dengan apa, tiba-tiba ada konsep karena manusia sudah berdosa, karena ada dosa waris makanya perlu ditebus, maka ditebusnya dengan apa, dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, yang di sini bilang, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sedangkan hukum Taurat ini yang menurunkan kan Tuhan kepada Nabi Musa. Ya kan? Yang menurunkan hukum Tauratnya Tuhan, ini yang membatalkan seorang manusia. Gitu. Sedangkan Yesus yang di dalam ayat-ayat tertentu mengaku Nabi, dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi itu. Lebih mudah langit dan bumi hancur daripada satu iota dihilangkan. Berarti kan Yesus tidak punya wewenang untuk menghapuskan hukum Taurat. Hukum Taurat yang menurunkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Tiba-tiba ada yang berani mengatakan hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Digenapi. Duh, Pak, nanti saya banyak tanya ini. Waduh. Kan gini, Ustaz, ini menarik. Ini bulatnya kan gini. Kalau Al-Quran diverifikasi Nabi Muhammad, ada dicetak. Kalau Taurat, diverifikasinya itu Nabi Musa. Hah?
Kata siapa, Yai? Kan waktu Taurat turun, Nabi Musa masih ada. Iya. Tetapi apakah gospel pada itu, gospel Matius, Yohanes, Lukas itu verifikasinya ke siapa, Ustaz? Tidak ada, Yai. Oh, berarti tidak dia ada. Bukan dari Yesus. Bukan. Bukan gospel yang dibawa Yesus. Bukan. Berarti, aduh. Saya berani mengatakan bukan. Kenapa, Yai? Karena ini bukan menurut saya, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri. Ditengarai yang paling duluan ditulis itu dari Perjanjian Baru ya, Yai. Ya, saya bicara Perjanjian Baru. Yang paling pertama ditulis itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang ditulis pertama kali itu suratnya Paulus. Kisah Rasul. Bukan. Bukan ya? Bukan. Suratnya Paulus. Oh. Kan ada 13 surat Paulus nih. Surat itu. Ke-13 yang dianggap surat Paulus itu ditulis paling cepat tahun 48 Masehi. 48 Masehi sampai kira-kira 65 Masehi. Sebelum bait suci kedua dihancurkan. Barulah setelah itu gospel pertama yang Markus yang pertama kali ditulis. Ustadz Edi perhatikan. Dari semua 13 surat-surat Paulus, pernah nggak Paulus nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tidak. Kenapa kira-kira? Berarti belum ada. Nggak kenal. Berarti, iya, benar. Berarti nggak kenal. Berarti belum ada. Nah, iya. Ketika ke-13 surat Paulus ini ditulis, sudah selesai ditulis, ini pun yang menurut perjanjian, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru nih, yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7, yang 6 bukan sama Paulus. Ditulis orang lain malah? Orang lain. Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Tapi dinisbatkan ke Paulus? Dinisbatkan ke Paulus, karena zaman dulu belum kriminal. Oh. Contoh misalnya, zaman dulu saya menulis, iya. Saya bernama Dondi, saya menulis, tapi saya ngaku sebagai Edi Prayitno, itu belum ditangkap sama tentara, belum dijebloskan ke penjara. Itu masih boleh. Itu namanya sistem penulisan disebut dengan forgery. Ya. Ini metode penulisan ini macam-macam ya. Waktu itu kalau saya nulis atas nama Ustadz Edi Prayitno, saya belum jadi kriminal. Nah, makanya ketika ada Markus pertama ditulis, kemudian diikuti 10 tahun kemudian Matius dan Lukas, baru kira-kira tahun 95 Masehi Yohanes, ini keempat-empatnya ini kan juga tidak ada ayat yang mengaku saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Berarti penulisnya anonim, tidak ketahui ya? Anonim. Jadi semuanya anonim. Ternyata. Berarti gini Ustaz ya. Secara tidak langsung Ustaz Dondi itu menyatakan begini. Keempat gospel itu tidak dikenal, tidak diverifikasi oleh Yesus. Tidak. Wong Paulus saja tidak kenal, apalagi tidak. Yesus. Iya. Berarti wong ditulisnya paling cepat 35 tahun setelah Yesus enggak ada gitu. Palsu kuadrat dong. Palsu kuadrat. Tapi enggak berani ngomong itu kita. Oh, ya, nanti kena pasal. Gini ya, jadi gini. Tadi kan saya bilang ada zaman dulu orang menulis mengatasnamakan orang lain itu belum kriminal. Tetapi ternyata dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena yang Matius dan Lukas menyadur Markus, berarti yang Matius saya turunin, yang Lukas saya turunin. Berarti cuma tinggal 2 nih, Markus dan Yohanes, ya kan? Yang Markus ternyata melakukan metode penulisannya menggunakan metode namanya mimesis. Pernah dengar? Apa itu? Mimesis itu ternyata gini contohnya. Misalnya Ustadz Edi Prayitno sudah punya buku ini, ya. Yeah. Saya bikin buku baru, tapi saya menyadur dari situ. Oh, sama persis? Enggak sama persis. Narasinya saya pakai, tapi nama tokohnya saya ganti. Oh. Nama tempatnya saya ganti. Ya. Iya, iya. Kronologinya dan narasinya saya pakai. Sama. Tapi gitu. Jalan ceritanya sama? Jalan ceritanya sama. Tapi nama orangnya saya ganti, nama tempatnya saya ganti. Itu namanya metode penulisan mimesis. Yang Markus ternyata melakukan mimesis atas karya sastranya Homer. Penulis namanya Homer. Abad berapa? Abad 8 dan 7 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sebelum Yesus ada? Sebelum Yesus ada. 700 tahun sebelum Yesus. Yang bercerita tentang seorang raja bernama Odysseus yang membantu teman-temannya termasuk Achilles meruntuhkan kota Trojan. Setelah selesai dia pulang ke kerajaannya namanya Kerajaan Iliad. Perjalanan pulangnya selama 10 tahun. Itu ceritanya itu yang dimasukkan ke dalam cerita Markus. Ada bukunya nih. Sebentar. Iya. Mana ya?
Homeric Epics and the Gospel of Mark. Jadi Markus menyadur tulisan Homer, tapi mengganti-ganti nama tokohnya, mengganti-ganti nama tempatnya. Oh. Narasinya sama. Di sini banyak cerita-cerita dari Homer, tulisan Homer. Nah ini ya, ini sudah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, ya. Teks bahasa Yunaninya ada, ini juga teks bahasa Yunaninya ada. Ini ceritanya kurang lebih sama, cuma namanya diganti. Padahal ya, Markus itu rujukan dari kitab Injil 2 ya, Matius dan Lukas. Berarti iya, setelah Markus menyadur Homer, ini, tulisannya Markus disadur Matius, disadur Lukas. Gitu. Ya, ya, ini ya, banyak begini tuh ya. Ini kalau ada kolom-kolom begini, ini berarti yang ini Odisee, ini Markus. Odisee, Markus. Odisee, Markus. Begini semua tuh, segini banyak. Oke, okay? Ini Markus. Yang ini Markus. Menyadur tulisannya Homer. Yang Yohanes nyadur siapa, Pak? Siapa? Kalau Markus menyadur Homer, yang penulis Yohanes menyadur tulisannya Euripides. Oh. Euripides itu menulis tentang Dionysus, anaknya Dewa Zeus. Masa. Dan itu tahun berapa itu? Sebelum Masehi itu? Sebelum Masehi, ya pasti tulisan-tulisan sebelum Masehi lah. Yes. Nah kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ditulis di abad pertama Masehi. Termasuk berarti, Yohanes 1 ayat 1 itu katanya juga sebelum Masehi. Yohanes 1:1. Platonis. Itu kan tadi yang saya katakan berasal dari Philo. Iya. Nah, ada sebuah Bible. Aduh, sayang di cover ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu ternyata adopsi daripada Helenisme filosofi. Iya. Nah, Helenisme siapa? Kan tadi saya udah jelasin. Ada Bible yang berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Makanya ada tujuan Injil atau Gospel Yohanes itu bahasanya banyak berbahasa sastra ya. Ternyata ambil dari bahasa-bahasa sastra seperti itu. Oke, ya. Salah satunya ini. Ini Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Ini ya, saya tanya ini. Bukankah di zaman setelah Yesus itu tidak ada? Tidak ada. Kan banyak ya pengarang-pengarang Injil itu, Pak Dondi. Banyak. Seperti Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Filipus, Injil termasuk Injil Petrus. Ini Pak. Nah, bukunya sudah ada Pak. Tuh, ini ada kira-kira berapa gospel nih? Ini nama-nama gospelnya. Ini nama gospelnya. Ini nama gospelnya. Ini nama gospelnya. Sekian puluhan, 40 ya, lebih itu. Kurang lebih ada 49 yang masuk ke dalam kanon Bible. Ya cuma itu 4. Yang lainnya tidak boleh masuk. Di sini ada nih, apa? Gospel of Thomas. Di sini ada Gospel of Peter. Di sini ada Gospel of Philips. Gospel of Philip bilang Yesus mengasihi Maria Magdalena lebih dari murid-murid yang lain. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Oh, itu. Gospel of Philip. Nanti kalau gospel yang ini, The Second Discourse of the Great Set, Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Iya. Yeah. Diserupakan itu. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Bukan Cinere, Pak. Kirene, Pak. Makanya kemarin waktu pendeta siapa itu? Ezra Soru mengolok-ngolok saya kan, karena ada dialog Yesus tidak dikenali oleh? Bahkan oleh ibunya dan juga Maria Magdalena. Padahal Maria Magdalena itu orang terdekat dia. Dikira dia tukang taman kan. Oh, ketika dianggap bangkit dari kubur. Iya, setelah kebangkitan itu Yesus kan diserupakan. Rupanya tidak dikenali. Bahkan orang dekat seperti Maria Magdalena tidak mengenal. Dan di ayat di bawahnya itu Yesus memanggil ibu. Nah, itu ibu itu panggilan untuk Maria Magdalena, Pak. Betul. Bukan untuk ibunya. Ya. Tetapi ini cuman logika simpel. Seumur hidupnya Yesus tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Eli. Ya. Ketika disalib kok nyebutnya Eli-Eli. Ini kira-kira Yesus atau bukan yang disalib gitu. Udah itu aja, kan simpel. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada ayat Yesus nyebut bapaknya dengan sebutan Eli. Kok tiba-tiba di atas salib kok teriak-teriak Eli-Eli gitu. Iya. Siapa kira-kira gitu yang disalib? Siapa yang disalib? Nah, lah enggak, persoalannya gini, Ustaz. Hah? Wajarkah? Wajarlah Yesus itu mohon maaf ya. Jangan disalahkan saya ini lagi berusaha membela Kristen yang walaupun pembelaan saya ini rapuh.
siapa siapa tahu saya bisa menegakkan benang basah. Nah, kan begitu Ustaznya. Wajarlah, karena dia kan waktu itu kan, mohon maaf, kan kematiannya itu misteri Ustaz. Apakah Yesus itu mati disalib atau mati karena mabuk? Yang anggur. Iya kan? Ah, itu loh. Yang nah, itu kan misteri, enggak jelas. Satu misal begini ya. Sekarang Ustaz Handoko mana nyetip burung. Burung itu jatuh. Nyetip itu bukan ngapus ya? Tepil. Oh, menepil. Menepil. Ketapel ya. Ketapel burung ya. Burungnya itu jatuh, jatuh ke air. Apakah burung itu mati karena ketepelnya Ustadz Handoko atau karena air? Kan belum jelas. Iya, benar. Nah, sekarang sebenarnya penyebab kematian Yesus itu apa? Apakah karena disalib atau karena mabuk? Kalau saya sih tetap menduga. Apa karena namanya? Ada ayat begini, Ustadz. Iya. Bagi orang-orang yang berilah orang yang akan binasa. Dengan anggur. Minuman. Nah, itu. Mungkin karena saking apa namanya, saking penderitaannya saking kuat, kan orang ada di mana pernah saya baca itu, penderitaan semakin kuat, orang yang mau binasa, dia agar kebinasaannya itu tidak tersiksa, maka waktu sekaratul maut itu dikasih mabuk. Nah, iya dikasih apa, anggur. Lah inisiatif itu, inisiatif orang-orang Yahudi itu, maka dipraktekan ke Yesus saat disalib. Jadi sebenarnya Yesus itu mati karena disalib atau mati karena mabuk? Kalau menurut saya bukan Yesus ya itu, bukan Yesus kan? Ya tidak tertulis siapa, tidak tertulis siapa. Tapi kalau menurut saya bukan Yesus karena apa? Karena ini ada teori ya, teori ini teori. Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, menurut Bible, kan yang menunjukkan siapa Yesus kan Yudas, Yudas Iskariot. Sebelumnya, sebelum kejadian di Taman Getsemani, Yesus pernah membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesusnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus turun, mukanya Yesus berubah. Murid-muridnya melihat Yesus seolah-olah sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Jadi Yesus bisa merubah mukanya ya. Nah, ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, yang menunjukkan itu Yesus kan Yudas. Ciri apa, tandanya bagaimana? Nanti Yudas mencium Yesus. Sekarang ketika Yudas mencium Yesus, apa susahnya mukanya berubah gitu ya? Buat Yesus maksud saya. Kan gak susah, cuma merubah muka aja ketika dicium. Terus kemudian Yudas yang ditangkap, Yudas yang disalib, walau-walam. Allah alam. Ya kan? Teori satu ya. Teori dua, ketika Yesus disidang, ada Yesus orang Nazaret, ada Yesus Barabas. Barabas gitu ya. Ketika itu kan Pilatus menanyakan kepada orang-orang Yahudi di situ, yang mana yang mau disalib? Orang-orang Yahudi minta Yesus orang Nazaret yang disalib. Sedangkan Yesus Barabas ini adalah ketua pemberontak. Buat saya, anggap aja saya Pilatus, buat saya gubernur Romawi yang berkuasa di daerah Palestina itu, kira-kira yang mana yang mau saya lepas ya? Kalau buat saya orang penguasa Romawi. Yesus yang mana? Yesus buat saya. Yang harus mati itu Yesus Barabas. Yang harus mati yang Barabas karena dia ketua pemberontak kan? Iya. Oke. Okay. Sekarang okelah. Subversif Ustaz. Hah? Subversif. Apa? Subversif. Subversif. Iya. Kalah voting berarti. Jadi misalnya orang-orang Yahudi minta supaya Yesus orang Nazaret yang disalib. Ketika itu kan turun kan disiksa. Mukanya digebukin, nggak kelihatan. Nggak bisa dikenalin ini Yesus orang Nazaret atau Yesus orang Barabas. Zaman dulu orang rambut sama, begini, berewokan sama. Yang membedakan mungkin bentuk hidungnya aja atau matanya mungkin ya. Apa susahnya ketuker gitu loh. Ini teori dua ya. Iya. Nah, teori ketiga itu tadi. Ketika Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli seumur hidupnya, kok tiba-tiba itu nyebutnya Eli. Apakah itu Yesus gitu? Biasanya Bapak. Harusnya kan Abba gitu kan harusnya gitu. Lah, mungkin saja dia nyebut Eli di saat mabuk. Hah? Loh, nah, tapi kan saya sudah ini kan kematian Yesus itu kan minumnya enggak sampai 2 botol ya, masa mabuk. Lu keras lu, Ustaz. Oh, keras ya. Iya, dari Ramon itu. 3 ya, Pak. Apanya? Teori tadi. Teori 3. Mungkin apa ada ya, lagi, ya. Silakan. Kenapa kok Yesus sih berteriak-teriak Eli lah maksudnya?
Artinya apa ya, Pak? Bapak ya? Artinya Tuhanku, Tuhanku, kemana engkau tinggalkan aku? Mengapa engkau tinggalkan aku? Jika orang, jika Yesus itu seorang beriman, hmm. ya, enggak mungkin Yesus berteriak. Hmm. Karena orang beriman itu pasrah pada Allah, yeah. pasrah pada Tuhannya, hmm. dan orang beriman itu pasti yakin bahwa Tuhan akan menyertainya. Mm-hmm. Nggak mungkin berteriak-teriak bingung gitu, mm-hmm. nggak mungkin. Pasrah, doa, mm-hmm. itu ciri orang beriman. Mm-hmm. Berarti yang disalib itu bukan orang beriman. Nah, itu. Ya bisa jadi begitu. Teori empat. Nah, teori empat. Baik, saudara, supaya Anda tidak salah paham, termasuk teman-teman dari Kristen ya, apa yang kami utarakan ini ada penafsiran-penafsiran kami sendiri. Nah, ya. Kita tidak menafsir. Tidak menafsir ya. Itu tadi hanya teori. Hanya teori-teori. Dan untuk kaum Kristen, kami mohon maaf, kami tidak ingin memojokkan Anda, tetapi untuk kaum Islam, kaum Muslimin, jadikan pelajaran kami di sini, bahkan gerakan dari Geraha Mu'alaf ini untuk membentengi. Sekarang ini pemurtadan sangat luar biasa, dan itu tadi sudah diceritakan oleh Pak Dondi bahwa pemurtadan itu ada di mana-mana, bahkan sampai ke level anak-anak. Jadi pengajaran kami, Ustadz Dondi, ada Yerofi, ada Ustadz Han, ini semua adalah untuk umat muslim ya. Dan untuk umat non muslim, ini memang kita tidak terlalu jauh ya mencampuri mereka, tetapi yang jelas ini memang dipesan, ini khusus untuk umat muslim. Ya ya, udah cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau dilanjutkan panjang banyak ya. panjang, enggak cukup. Dua minggu enggak cukup ya? Iya. Walaupun jadi, sampai kiamat tidak cukup. Jadi jangan lupa ya, yang ingin belajar Bible, Pak Dondi sudah cetak bukunya, Bible Exposed, Kontradiksi 4 Gospel dalam Bible. Tadi nomor HP-nya di 0812 4788 8892. Yang ingin belajar silakan pesan, silakan hubungi, nanti akan dikirim di luar ongkos kirim ya, harganya 125.000. Demikian ya Ustaz. Demikian ya Rofi, terima kasih kehadirannya. Pak Han, Pak Dondi, ya, saya sudah diterima di Jakarta dengan baik, dijamu dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas nama rekan-rekan dari Surabaya yang sudah berkunjung ke sini. Dan untuk rekan-rekan penonton di sana, mohon maaf jika ada salah kata, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.